mumpung majikanku nggak ada. Jadi nih bumbunya udah aku persiapkan, ada tomat, bawang merah, bawang putih, sama cabai. Sambal tomatnya udah jadi. Disuruh buang semua. Ini bagian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Celeste Ye. Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini aku pertama kali kerja setelah libur panjang. Pagi hari sudah disuruh buang makanan. Ini sisa makanan yang kemarin dia itu beli karena aku libur, jadi mereka beli makanan di luar. Dan rasanya itu kok gak karu-karuan ya, padahal beli di restoran, tapi rasanya gak enak sama sekali. Ini ada tumis kangkung, rasanya nggak enak sama sekali, jadi sama mbokku disuruh buang semua. Ini bagian juga. Setelah aku tadi bersih-bersih rumah, ini aku keluar mau belanja. Masih suasana lebaran ya, belum dibuang tuh bunga-bunga yang ada di belakangku. Ini gedungku yang aku tempat tinggalin ya, di sana. Aku mau ke pasar, mau belanja sayur-sayuran, mau lihat harganya itu naik atau normal kembali ya. Karena kan habis libur 4 hari berturut-turut. Jadi aku mau OTW ke pasar. Toko-toko masih pada tutup ya, karena masih suasana lebaran. Pasarnya ternyata sepi, tutup ya. Sepi banget, kayaknya belum pada aktif jualan. Ya, bakul sayurnya malah ndak ono. Nek endi iki tukune? Sepi loh teman-teman, kemarin itu kan rame. Oh, kayak enak bakul sayuran. Dan harga sayurannya lumayan mahal. Aku baru pulang aja belanja, teman-teman. Di luar dingin banget ya. Jadi hari ini aku belanja sayur-sayuran sama buah. Nih, aku tadi beli buah jeruk. Nah, bosok. Mau iya lagi leh, kok enak sama bosok. Kok enggak ada yang cuma kue. Nih, aku tadi beli $10 dapat juga. Murah ya, jeruk lagi murah. Mungkin cowok ini enggak enak oleh. $10 dapat 3. Terus tadi aku juga beli ayam. Oke, ayamnya, ayam frozen ya. Tadi ini $20. Terus aku beli daging babi cincang. Sama beli buncis. Ini buncis. Terus ada sayuran ini, siapa sih ini? Brokoli. Terus ada kubis. Ya, ini nanti buat aku sendiri. Sama ini apa yang jenisnya nak di Indonesia? Kok ayam? Kayak timun tapi bukan timun, gak ngerti apa jenisnya. Sim sui, itu nih.
kali aku. Aku pernah bikin video masak ini sama ampula, enak banget ya. Tapi aku kok lupa ini jenisnya sayur apa. Aku cuma belanja sedikit aja karena besok mungkin sudah normal ya di pasar. Nah sekarang aku tak mulai masak. Nah teman-teman, hari ini aku mau bikin sambal tomat ngetok ya, mumpung majikanku nggak ada. Jadi ini bumbunya udah aku persiapkan, ada tomat, bawang merah, bawang putih, sama cabai. Terus ada ini terasi ABC satu aja. Aku nggak suka terlalu bau terasi, jadi aku pakai sambal tomatnya itu kalau bikin cuma satu terasi. Terus tomatnya ini tadi dua bungkus sebesar udah aku potong-potong. Nah ini aku usah panaskan wajan dulu, terus di oseng-oseng ya. Wajannya udah panas, dimasukkan dulu. Sudah tak masuk nih semua ya bahan-bahannya, tak usah oseng bareng kayak gini. Ditumis-tumis sampai layu ya. Aku mau bikin makan siang untuk momonganku ya. Mau bikin ini waduk tragedi. Ini aku udah yang kedua kalinya tak rusak nih, aku mau bikin ini makan siang momonganku. Jadi sekalian dan matangnya bareng. Nah nanti aku mau nganter momonganku tuh les drama ya di sekolahannya. Sekarang ini masih libur, cuman karena dia besok itu mau tampil drama, nari, kayak gitu. Jadi hari ini itu ada acara bagi bersih di sekolahan jam 1. Jadi hari ini aku tak masak dulu untuk momonganku makan siang. Makan siangnya itu yang gampang-gampang lain. Ini ada mie. Kita masak ini mie ya, Wei. Karena nanti malu dia itu pengen dibikinkan dibikinnya bubur anu, bubur ayam. Nah teman-teman, sambal tomatnya mau aku blender karena aku nggak punya cobek ya, jadi pakai blender aja sing gampang lah. Kita masukin ini dulu ke sini. Kita tak taruh di ini tempat blender ya. Mau aku bumbuin dulu, bumbunya pakai ini penyedap rasa non MSG, mereknya terserah ya. Garamnya sekilo ya, terus dikira-kira wae. Garam asinan pernah enggak? Sama dikasih gula. Nih gula nih. Tinggal blender. Nah, blender itu aku menggunakan blender tangan ya. Oke, tak pas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, rempah. Nih. Lihat. Ini dia toh. Terus nggak usah susui, aku nggak susui malah jadi jus. Ini udah jadi ya, sambal tomatnya udah jadi. Nah, jatuh kampit. Terus disimpan di sini. Sambal tomate untuk persediaan sudah jadi teman-teman. Taruh sini dulu. Selanjutnya aku mau ambil ini untuk momonganku makan. Nah teman-teman, ini minyak udah matang, tinggal aku kasihkan ke momonganku. Ambil garpu biar dia makan.
kita lagi bikin kan ini tuh lah apa ya, ada kegiatan dia nonton TV. Sore hari aku mau bikin bubur ayam ditaruh di rice cooker ya, masaknya di rice cooker. Ini aku udah ambil beras, udah aku cuci. Terus ini ada daging ayam sama jahe sama jagung dicampurkan kayak gini. Lalu untuk airnya aku ganti dengan ini ya teman-teman. Tinggal ditambahkan saja. Wimpel nanti langsung matang ya, nggak perlu nunggu lama. Nah berhubung ini airnya kurang sedikit, aku tambahin air biasa. Selanjutnya nanti aku juga mau goreng lotako ya, ini blenderang, daripada di kulkas nanti nggak kemakan, hari ini mau aku goreng. Untuk masak bubur ayamnya aku taruh di rice cooker kayak gini. Sekarang tinggal di setel ya. Ini masak bubur selama kurang lebih 2 jam.